Krakatoa ni ya satu serangga yang sangat obsessed dengan cahaya. Ya, kalau di kampung-kampung kalau ada lampu gaslin tu, ya krakatoa dia akan pergi dekat situ. Dia pergi kat lampu tu, dia hentak kepala dia, kemudian jatuh mati. Krakatoa yang kedua, ketiga, keempat di situ. Ya. Tak pernahlah krakatoa yang kedua, bila krakatoa yang pertama pergi, pop, kepala hentak, lepas tu jatuh, dia buat U-turn. Dia tak mau pergi. Krakatoa ketiga tak, dia akan pergi jalan yang sama. Subhanallah, manusia kebanyakannya seperti otak ke krakatoa. Allah dah paparkan dalam Quran, Allah dah paparkan sejarah Qarun, Fir'aun, dan Allah dah paparkan bukti-bukti nyata yang berlaku dalam kehidupan kesehari-hari kita. Macam mana ma'isyatan dangka. Ma'isyatan dangka ni kesempitan hidup akibat berpaling daripada agama Allah. Tetapi masih lagi majoriti manusia macam otak krakatoa, pergi juga trek yang sama. Pergi juga ya, untuk pergi ke tujuan yang sama. Akhirnya, apa dia? Kita akan dapat impak yang sama. Contoh, mungkin sekarang bila saya tanya tuan-tuan, masuk saya, yang mana penting, ketenangan ke kesenangan? Kita boleh jawab semua apa? Kesenangan, betul. Tapi action speak louder than words, betul. Ya, yeah? Kita punya lisanul hal lebih fasih daripada lisanul maqal, artinya tindakan kita. Cuba tengok ya. Yeah? Di rumah saya, duduknya di apa? Saujana utama. Saujana utama ni kalau dia nak keluar hari-hari bekerja, dia kena keluar cepat. Sama ada sebelum subuh ataupun sebaik imam memberi salam yang kedua. Ha, cepat-cepat jalan. Ha. Kalau tidak, bukan di jalan luar sangkut, di dalam taman lagi sudah apa? Sudah jam. Jadi, apa yang berlaku? Ini rutin biasa. Setiap hari weekdays, itu minggu kerja, akan berlakulah jam setiap hari. Dah jadi rutin, bukan luar biasa. Tetapi pada hari Sabtu dan Ahad, jalan lengang. Tak ada jam. Termasuk yang lengang, surau dan masjid. Lengang juga. Eh? Jadi artinya yang sanggup bersusah-susah bangun ni kenapa? Kerana nak cari kerja. Nak pergi kerja memang cari rezeki. Kan? Tetapi kenapa surau dan masjid? Kerana surau dan masjid ialah klinik ketenangan. Betul? Di sana ada orang baca Quran. Di sana ada orang yang zikir. Di sana ada yang solat dan sebagainya. Tetapi itulah klinik kerohanian kita. Tetapi yang banyak kitanya, bila hari kerja, semua. Kenapa? Kerana kita tahu impaknya kalau tak kerja, tak boleh bayar sewa rumah, tak boleh bayar kereta, tak boleh biaya anak pelajaran. Kita tahu impaknya di dunia. Tetapi kita tak tahu kalau tak tenang ni, apa dia? Sebab tu orang beriman ialah yu'minuna bil ghaib. Dia beriman pada hari akhirat. Dia nampak apa impak dia. Kalau dia buat, apa kesan dia di akhirat nanti. Macam mana keadaan aku di dalam kubur? Bagaimana aku nanti di padang mahsyar? Bagaimana nasib aku di hari akhirat nanti? Syurga ke atau neraka dan sebagainya? Mati boleh datang tiba-tiba. Ya? Orang yang beriman saja yang percaya pada ghaib. Betul? Tak nampak. Hari ini kalau orang tak solat, tak sakit perut pun. Steady je. Betul? Kalau kita mengumpat pun, tak ada tiba-tiba keluar darah daripada mulut kita. Tak ada. Tetapi orang yang percaya kepada hari akhirat saja. Tetapi yang kebanyakan kita, sense of the end ini, keyakinan pada hari akhirat ni mungkin tak ada, mungkin hanya longgar saja. Dulu harga minyak ditetapkan pada hari Rabu, betul? Dulu, hari Rabu. Apa yang terjadi pada hari Rabu malam? Semua kereta, bawa-bawa dia. Kebapa rumus kata harga minyak akan naik 3 sen, 2 sen. Subhanallah, itu sanggup kita. Tetapi kata hari Jumaat untuk datang masjid awal, ya, yes. Datang awal dapat unta, dapat awal tak kat lembu, dapat ini, dapat kambing, dapat telur, lepas saja imam naik ke mimbar tak dapat apa-apa, ramai orang datang tak dapat apa-apa. Subhanallah. Kenapa? Yu'minuna bil ghaib. Ini saja. Orang yang percaya kepada ghaib saja. Sebab itu dikatakan iman.